Devil. Hai Re, kalian Halloween ngapain Re? Nah, aku kali ini Halloween bikin video sama teman-temanku semua ya. Ini aku bikin 5 video dan sekarang aku mau share BTS-nya. Jadi ini aku mengumpulkan ibu-ibu rumpi. Ini dari satu nih si Asri, habis itu ini si Mami Cili. Habis itu yang selanjutnya adalah Sevi. Nih. Nah ini berempat nih, aku nih bakal bikin video bareng-bareng dan mau horor-hororan gitu. Kayak kita tuh mau konsepnya tuh kayak noni-noni Belanda. Nah ini tuh kayak aku mau ambil take awal nih. Nah tahu dewe kan, ini kalau cewek-cewek ngumpul pasti berujung tuh begegesan kabeh. Nah ini transisinya awalnya adalah kita pertamanya tuh pakai daster, ibu-ibu berdaster yang nantinya tuh nanti ini kameranya di flip ke atas akan berubah jadi hantu. Nah, terus aku nih pilih lagunya juga yang awalnya tuh berdaster, terus boom, nggak jadi ibu-ibu keren, tapi jadi hantu-hantu keren. Di rumah kayak gembel, sekali keluar kayak model. Itu wanita-wanita yang suka pakai dasteran di rumah, ya kan? Nah, kira-kira aku ngapain nih? Kali ini tuh kayak ngomong sepenggal terus diem, ngomong sepenggal diem. Jadi itu tuh kayak aku tuh nyetel lagunya tuh di HP-ku, terus aku ngerekamnya tuh kayak di kamera gitu loh, friend. Jadi ini tuh step by step makeupnya yang looksku yang tadi tuh yang serem-serem mana. Ini aku pingin nipu orang-orang. Tuh, ini tuh kayak ala-alanya pakai lagunya itu kan dangdutan gitu ya. Terus nanti di akhirnya keluarlah Mbak Kunti. Nah tantangannya itu kita tuh nyelesain sambil kayak nginget-nginget terakhir itu potongannya lagunya tuh di mana ya. Nah, jadi sambil tentang lihat lagu. Nah ini kayak oh lagunya potongannya ini. Nah ini motongnya di TikTok ya. Jadi ini nanti temanya adalah inilah kenapa alasan mantan mutusin aku. Dan ini lagunya bikin kalian terngiang-ngiang. Nah, kira-kira alasan apa kok bisa mantan mutusin aku? Ternyata gara-gara ini. Mantan gak mau sama aku lah, reku kayak ngono. Kali ini video yang selanjutnya adalah aku bawa nih kejet-kejet ingin bawa anak ya. Ini transisinya aku emang kayak ada gak dibantu gini. Ini karena aku tuh gak bisa lihat ya, karena softlensnya tuh bener-bener kayak nutupin, bukan softlens yang biasanya. Ini nutup banget, jadi aku gak kelihatan di depanku. Tuh sampai miring-miring. Nah terus aku merasa aneh, aduh gigiku kok terlalu bagus ya, jadi aku menambahkan efek liquid untuk gigi guys. Jadi gigiku akan nanti akan aku tambahkan dari Mehron ya, nih produknya kalian bisa cek di sini nih. Jadi ini efeknya nikotin. Tuh biar gigiku yang cakep ini. Tuh ini aku lagi mencari. Awas ini, tetesan gidal. Iya, tetesan gidal kan. Tetut efek. Ya tetut efek alias tetesan. Menjadi gidal. Iya. Gidalan ngono ya. Kayak gidalan. Kayak untuk kok ini. Nah. Kene enggak? Kening. Ya oleh ana onak nang ae. Iya, tak ngono ya. Rasane mungkin ndrek. Iya, pedes. Sumpah. Iya. Pedes. Ngisore pisan enggak sih? Ah, jauh beda enggak sih ae untuk kuning. Iya, bau min banget. Kuningnya enggak jauh beda ae untuk kuning. Gidalan. Ya wis sabar Tommy, ini gila nih.
enggak, wis mung tahun-tahun. Iku kuning temenan. Kuning temenan, Joy. Wis, wis. Ngisore ya tapi enggak. Ngisore iya enggak sih? Enggak usah ya. Ih, dukung kok kembang ya. Kembang. Bisa nih. Ayo teman. Oh, enggak. Dari gidal-gidalan seumur hidup ya. Ini tuh kayak jadi karet kan gitu loh, apa kacang antibiotik. Iya nih kayak jadi ya ada tekstur karetnya gitu sih. Jadi kayak jadi bisa dikelimbet. Ini bisa dikelentek ngono lah. Di lipstik di untukku aku tadi gidalan seumur urip aku. Ayuan ngene. Menang. Iya kayak ayu deh. Ayuan ngene ya Allah. Eh kok ini enggak salah kayak spirit gum kan? Oh ya wis bener hati ya. Kayaknya sih permanen kelihatan ini. Killer aku ya. Soalnya gara-gara kuning hidal ini.